Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama dalam situasi saat ini, kami mengingatkan untuk kita sama-sama saling menjaga, memperhatikan protokol kesehatan. Untuk kita semua di sini tetap memakai masker. Kemudian maaf kalau saya tidak memakai masker namun memakai face shield. Begitu juga nanti kedua mempelai dan keluarga inti mungkin hanya memakai face shield, sehingga dimohon untuk semua para undangan untuk tetap memakai masker. Kemudian juga saling menjaga jarak satu sama lain. Kita masih menantikan kesiapan kedua mempelai untuk nanti bersama-sama kurang lebih pukul 10 kita akan laksanakan serah terima pengantin. Mohon untuk Bapak Ibu dapat menempatkan diri di sisi sebelah mana ini ya? Sebelah kiri saya, berarti sebelah kanan Bapak Ibu adalah keluarga wanita, kemudian sisi sebelah kiri Bapak Ibu adalah keluarga pria. Terima kasih. Thank you.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebentar lagi rangkaian acara akad nikah akan segera kita mulai. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kemudian juga berkenan untuk memindahkan handphone atau alat komunikasi ke nada getar. Mas operator nanti disiapkan lagu nomor satu, Ladrang Wilujeng ya mas, musik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebahagiaan bagi orang tua di mana hari ini Bapak Insinyur Sri Wiyasa dan Ibu Raden Ayu Laksmi Dewi Harkandi Putri SE akan mengantarkan putri tercintanya, Ananda Raden Ajeng Anindya Chandra Dewi ST, yang akan dipersunting oleh Ananda Dr. Fadityo. Kita saksikan rombongan keluarga pengantin pria
telah hadir di dalam ruangan ini. Selamat datang kami ucapkan kepada rombongan keluarga besar Bapak Insinyur Toto Prihantoro dan Ibu Insinyur Sofia Hanafia. Kita saksikan rombongan telah datang, diawali paling depan adalah Bapak Lampung Pudiandito yang akan bertindak sebagai wakil keluarga. Kemudian kita saksikan juga Ananda Dr. Fadityo yang diapit oleh Bapak Dandit Pudiantoro dan Bapak Samsul Bahri bersama Adinda tersayang Faya Diva akan menyerahkan pengantin kepada keluarga pengantin wanita. Monggo kami persilakan untuk Bapak Lampung Pudiandito menyampaikan maksud dan tujuan. Kami persilakan juga wakil dari keluarga pengantin wanita, Bapak Nugro Setiadi untuk mendampingi. Monggo kami persilakan, Pak Lampung. Dengan maksud menghantarkan putra kami yang tercinta, Fadityo, untuk dinikahkan dengan putri yang bernama Raden Asri Anindya Chandra Dewi. Besar harapan kami, niat baik ini dapat diterima dengan tulus hati dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya pernikahan ini dapat mengikat tali silaturahmi dan menjadikan keluarga satu dari dua keluarga besar ini. Bersama ini pula kami membawa sedikit seserahan sebagai tanda cinta kasih dari keluarga kami. Semoga acara yang akan kita laksanakan ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dari keluarga pria, kita mempersilahkan Bapak Nugroho Setiadi untuk menerima wakili keluarga Bapak Insinyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung Pudiandito yang terhormat beserta seluruh kerabat, saya ucapkan selamat datang. Bapak dan kerabat telah berada di tengah-tengah kita semua untuk menghantar dan mengiringi calon pria Ananda Fadityo yang akan dinikahkan dengan Ananda Raden Ajeng Anindya Chandra Dewi. Perkenankanlah saya atas nama seluruh keluarga besar calon mempelai wanita untuk menerima calon mempelai pria beserta seserahan yang mengiringi dan menjadi pelengkap acara pernikahan ini meskipun di tengah-tengah maraknya isu pandemi.
Bapak Lampung, perkenankan sekiranya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Mohon maaf kiranya apabila terjadi kesalahan-kesalahan maupun penerimaan yang di luar jangkauan kami. Bapak Lampung beserta seluruh kerabat, kami persilahkan untuk memasuki ruang akad nikah yang telah kami sediakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nugroho. Kami persilakan kedua wakil untuk memberi salam namaste. Menghadap ke kamera dahulu biar bisa diabadikan. Salam diberikan sebagai tanda serah terima telah dilaksanakan. Alhamdulillah prosesi penyerahan sudah selesai dilakukan. Kemudian akan diserahkan secara simbolis salah satu dari beberapa tanda kasih yang telah dibawa dari Mas Fadityo untuk Mbak Ani. Monggo kami persilakan Bapak Herwi Rusdi dan Ibu akan menyerahkan dan diterima oleh Bapak Sri Erlangga dan Ibu. Selanjutnya diterima oleh Bapak Sri Erlangga. Untuk dibantu ya Mas untuk diterima. Kemudian dari keluarga Mbak Ani juga memberikan secara simbolis satu tanda kasih untuk Mas Dito juga. Alhamdulillah telah diterimakan tanda kasih yang tentunya tidak kita lihat dari nilainya namun dari keikhlasan dan ketulusan hati keduanya. Baik, berikutnya kita akan laksanakan Ali Apit, monggo Mas Dito maju beberapa langkah ditemani oleh Bapak Sri Adi. Ya, silakan. Kemudian Bapak Sri Adi akan gandeng Mas Dito untuk kemudian nanti dihantarkan ke meja akad nikah. Ya. Ya, kemudian dipimpin oleh Bapak Nugroho Setiadi untuk berjalan memimpin di depan diikuti oleh rombongan. Ya. Kemudian ya Mas Dito dulu, kemudian nanti Bapak dan Ibu Sri Wiyasa di belakang pengantin. Lagunya Wilujeng, Mbak. Ya. Silakan kemudian Bapak Sri Wiyasa dan Ibu berada di belakang Mas Dito, kemudian diikuti oleh saudara kandung Mbak Anan dan Mbak Diva di belakang Bapak Ibu Sri Wiyoso, kemudian diikuti oleh sanak saudara lainnya. Bapak Nugroho memimpin jalan di depan, Bapak Nugroho Setiadi memimpin jalan di depan untuk menuju meja akad nikah. Dengan iringan gending ladrang wilujeng, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rencana akad nikah yang sesaat lagi akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar tanpa satu halangan apapun. Sungguh merupakan sebuah kebanggaan bagi orang tua, di mana pada hari ini dapat mengantarkan putra-putrinya melaksanakan pernikahan untuk memasuki kehidupan baru yang insya Allah harmonis, sakinah mawadah warohmah seperti yang dicontohkan oleh kedua orang tuanya.
Kemudian untuk para keluarga di piringan belakang dapat langsung menempati tempat duduk yang telah disediakan di sisi kanan dan di sisi kiri. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, sebentar lagi kita akan saksikan pernikahan Ananda Raden Ajeng Anindya Chandra Dewi ST dan Ananda Dr. Fadityo. Untuk itu mohon berkenan Bapak penghulu, para saksi untuk menempatkan diri menuju meja akad nikah. Berkenan Ayahanda yang bertindak sebagai wali, Bapak Insinyur Sriwiyasa. Kemudian saksi dari pengantin wanita, Bapak Insinyur Sumantri. Kemudian saksi dari pengantin pria, Bapak Safri Ais. Dan telah berada di tengah-tengah kita penghulu Bapak Haji Sarif Hidayat dari KUA Kecamatan Palmerah. Juga telah berada di tengah kita Kori Bapak Ervan Balya. Kemudian pembaca sari tilawah oleh Ibu R. Ayu Narisa Hudania Harfanti. Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan untuk mendapatkan acara akad nikah yang hikmat, mohon dicek sekali lagi apakah alat komunikasi sudah kita pindahkan ke nada getar atau nada diam. Kepada Bapak Ibu tamu undangan yang membawa putra-putri masih kecil, mohon untuk didampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Suci. Atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, salawat dan salam selalu tercurah kepada sosok teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Atas segala kasih dan sayangnya, pada hari ini, Sabtu 14 November 2020, kita semua bisa hadir bertatap wajah dan bertemu pandang dalam rangkaian acara menjadi saksi kedua keluarga yang berbahagia, Bapak Insinyur Sriwiyasa dan Ibu Raden Ayu Laksmi Dewi Harkandi Putri SE, juga Bapak Insinyur Toto Prihantoro dan Ibu Insinyur Sofia Hanafiah, untuk mengantarkan kedua putra-putrinya Ananda Raden Ajeng Anindya Chandra Dewi ST dan Ananda Dr. Fadityo untuk melaksanakan akad nikah sesuai sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang hadir di sini maupun yang saat ini menyaksikan secara virtual dari kediaman masing-masing. Semoga kehadiran kita di sini dapat memberikan doa restu dan menjadi saksi pernikahan kedua mempelai menuju kehidupan baru yang harmonis. Bapak Ibu, acaranya telah tersusun. Sesudah pembukaan kita akan ikuti permohonan izin dari pengantin wanita kepada orang tua, kemudian pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kemudian langsung pelaksanaan ijab kabul, dan kemudian setelah pengantin wanita dihadirkan untuk menyelesaikan administrasi, acara akan kita tutup dengan upacara panggih adat Yogyakarta. Kita nantikan bersama kedua orang tua akan menuju ke tempat Mbak Anin berada untuk melaksanakan akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah
Bapak dan Ibu yang Anin cintai, sepanjang hidup Anin akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terpilih untuk terlahir sebagai putri dari Bapak dan Ibu. Anin telah dibina, dibimbing, dikasih sayang. Bapak dan Ibu yang Anin sayangi, Anin menghaturkan permohonan maaf jika selama hidup Anin telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik kata-kata yang kurang berkenan ataupun perbuatan yang tidak pantas dilakukan terhadap Bapak dan Ibu. Di saat yang baik ini, Anin memohon izin, mohon restu untuk menikahkan dengan kekasih pilihan Anin, pria yang Anin cintai bernama Dito. Tulus hati, ikhlas, dan ridho, Bapak dan Ibu menikahkan Anin. Anin juga mohon doa restu dari Bapak dan Ibu. Semoga kehidupan rumah tangga Anin nanti sejahtera, sakinah, mawadah, warohmah, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Anin yang Bapak dan Ibu sayangi, segala kesalahan dan kekhilafan Anin telah Bapak dan apa yang kebahagiaan dan ketentraman serta dalam membina rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sungguh haru permohonan izin yang sudah disampaikan oleh Mbak Anindya kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah izin dan restu telah diberikan oleh ayahanda tercinta, Bapak Insinyur Sriwiyasa dan Ibu Raden Ayu Laksmi Dewi. Kami persilakan untuk Bapak dan Ibu Sriwiyasa untuk kembali ke meja akad nikah. Untuk sesudah ini kita akan melaksanakan jalannya akad nikah. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki pelaksanaan akad nikah, marilah kita dalam keheningan, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Ervan Balia dan kemudian sari tilawah oleh Ibu Raden Ayu Narisa Hudania Harfanti. Monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manir Rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja
min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Serta Allah jadikan rasa kasih sayang dan sayang di antaramu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala nikmatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kini tiba saatnya kita melangkah pada acara yang paling ditunggu, yaitu pelaksanaan akad nikah. Akad nikah merupakan ikrar yang luar biasa, di mana langit ikut bergema dan malaikat turun mendoakan sepasang insan yang mengucapkan ijab kabul. Marilah sebelum kita mulai prosesinya, marilah kita beristighfar. Mungkin saat ini kita melangkah ada hal khilaf dan lupa dalam benak pikiran kita. Astaghfirullahalazim. Selanjutnya kita ucapkan hamdalah, mungkin selama ini ada hal yang lalai kita syukuri dari sekian banyak nikmat Allah yang telah diberikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepoi-sepoi bertiup angin timur membawa pesan mengandung arti. Rupanya waktu tak dapat diulur-ulur ketika kata cinta tersimpan di hati. Kami persilakan Bapak Penghulu untuk memimpin jalannya akad nikah. Monggo kami persilakan. Dan Ibu Insinyur Sofia Hanafiah beserta keluarga besar dari pihak calon mempelai pria, dan tentu yang sangat berbahagia pada kesempatan ini kedua calon mempelai, saudaraku Dr. Fadityo dan Raden Ajeng Anindya Chandra Dewi, yang insya Allah sesaat lagi akan segera kita ikuti dan kita saksikan akad nikahnya.
Yang mulia bapak-bapak saksi, hadirin bapak dan ibu, puja-puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dan ridhanya pada pagi menjelang siang ini kita hadir bersilaturahim, bermuajahah di majelis akad nikah ini untuk bersama-sama kita mengikuti, menyaksikan dan memberikan doa restu pernikahan kedua calon mempelai. Kita iringi dengan doa, kita bersama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga akad nikah yang kita laksanakan pada kesempatan ini dan kehidupan rumah tangga yang dijalani ke depan senantiasa mendapat limpahan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur dan jodoh yang panjang, dilimpahkan rezeki yang halal, yang berkah untuk bekal ibadah, dan dikaruniakan zuriyah keturunan anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang taat ibadah kepada Allah, bakti kepada orang tua, berguna dan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin bapak dan ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian dalam keadaan berpasang-pasangan. Allah menciptakan makhluknya dalam keadaan berpasang-pasangan, mulai dari bumi tempat kita berpijak, Allah ciptakan pasangannya langit yang kita junjung. Waktu Allah menciptakan siang seperti saat ini berpasangan dengan malam. Dan kita semua keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa juga Allah ciptakan berpasangan, dan saat ini di tengah-tengah kita ada sepasang insan yang saat ini masih calon pasangan, insya Allah sesaat lagi resmi menjadi pasangan suami dan istri. Apa hikmah di balik ini semua? Tiada lain hikmahnya litaskunu ilaiha. Allah menjelaskan agar tercipta suatu ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Maka kehadiran kita di tempat akad nikah ini tentunya menjadi penghantar, menjadi doa bagi kedua insan yang segera akan kita resmikan sebagai pasangan ini, yakni Dito dan Anin panggilannya ya, yang segera menjadi pasangan suami istri, dan tentunya kita harapkan kehidupan keduanya ke depan akan tenang, tentram, damai, bahagia lahir maupun batin. Hadirin bapak dan ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan segera menjadi saksi dari satu peristiwa penting, peristiwa sakral, suci dan bersejarah. Dipertemukannya dua insan dalam sebuah ikatan yang sakral, ikatan yang Allah sebut dengan mitsaqan ghalidza, artinya perjanjian yang agung, yang tentunya kita berharap dan mendoakan agar ikatan pernikahan yang segera disematkan untuk kedua mempelai ini dapat dijaga keutuhan simpul ikatan pernikahan ini. Sampai kapan Mas Dito? Sampai maut memisahkan insya Allah, sampai akhir hayat, sampai ajal tiba, bahkan berdoa memohon kepada Allah hingga alam akhirat. Mudah-mudahan bisa kembali bersama. Hadirin bapak dan ibu, selanjutnya akad nikah ini dapat terlaksana dan dinyatakan sah secara agama dan negara manakala telah dipastikan memenuhi syarat dan rukunnya. Untuk syarat-syarat berkas dokumen kedua calon telah kami terima, tercatat, terdaftar pada KUA Kecamatan Palmerah. Kemudian rukun nikah juga insya Allah telah kami lakukan pemeriksaan, telah sesuai dengan ketentuan syariat. Terdiri dari pertama adalah adanya pasangan calon mempelai.
yakni saudara Padityo sebagai suami atau calon suami? Masih calon suami. Insya Allah sebentar lagi resmi jadi suami. Kemudian R.A. Anindya Chandra Dewi, calon istri, insya Allah juga telah siap dan tadi telah kita dengar, telah menyampaikan istizan, permohonan izin kepada kedua orang tua tercinta. Selanjutnya rukun nikah yang berikut adalah wali nikah. Sudah hadir untuk tugas mulia ini ayahanda dari calon mempelai wanita yang terhormat Bapak Insinyur Sri Wiyasa. Kemudian rukun nikah yang berikut para saksi, kami telah mencatat perwakilan dari dua keluarga. Bapak Syafri, mewakili dari keluarga calon mempelai pria, dan Bapak Sumantri, mewakili dari keluarga calon mempelai wanita, serta seluruh hadirin Bapak dan Ibu tentu turut pula menjadi saksi meski tidak kami catat. Terakhir merupakan inti dari rukun nikah, segera kita ikuti pengucapan kalimat ijab dan kabul yang insya Allah langsung diucapkan oleh wali nikah untuk ijab dan dijawab dengan kalimat kabul oleh calon mempelai pria. Hadirin, setelah kita ketahui syarat rukun nikah telah mencukupi, segera kita laksanakan proses inti dari akad nikah, pengucapan ijab dan kabul, dan mengawalinya mari kita hadirkan hati kita, kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus ikhlas, semoga segala dosa dan salah kita mendapat maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dicita-citakan oleh kedua mempelai dalam membina rumah tangga ini dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama kalimat istighfar dan dua kalimat syahadat. Silakan, itu ada mic-nya. Digunakan. Mari bersama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kami persilakan wali nikah Bapak Insinyur Sri Wiyasa berjabat tangan dengan calon menantu, Pak. Duduknya yang nyaman. Saya mau kedimah dulu, saya berikan kesempatan. Hadirin Bapak dan Ibu, wabil khusus para saksi, kita pusatkan dan konsentrasikan perhatian kita, menyimak dan mengikuti proses inti dari akad nikah, pengucapan ijab dan kabul. Nanti Bapak sampai. Baik, hadirin Bapak dan Ibu, ijab dan kabul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Saudara Fadityo bin Toto Prihantoro, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Raden Ajeng Anindya Chandra Dewi dengan mas kawinnya seperangkat alat salat dibayar tunai. Bagaimana Bapak saksi, dinyatakan sah? Iya, boleh dilepas Bapak. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah. Allahumma alif bainal arushain. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat seperti ini, kala hati bahagia bergelut haru, kami saksikan dua orang hambamu, Dito dan Anin, berikrar janji melaksanakan sunnah Rasulmu, membina mahligai rumah tangga atas keagunganmu. Karenanya, ya Allah, himpunkan, persatukan keduanya dalam rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana rumah tangga yang dibina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bersama Khadijatul Kubra dan Aisyatul Ridha. Barik li hazainil arusyain, berkahi kehidupan rumah tangga kedua mempelai ini ya Rabb. Karuniakan kepada keduanya dan kepada kami semua rizkimu yang halal, yang banyak, yang berkah untuk bekal taat dan ibadah kepadamu. Karuniakan juga zuriyah, keturunan, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang membuat sedap mata di kala memandang, damai hati saat membelai dan menimang sayang, anak-anak yang taat ibadah kepadamu ya Allah, bakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin Bapak dan Ibu, telah dilaksanakan ijab kabul dan telah dinyatakan sah oleh para saksi. Maka pasangan Padityo dan Raden Ajeng Anindya Chandra Dewi resmi sah legal menjadi pasangan suami dan istri. Alhamdulillah. Sedito, boleh saya tanya, udah punya istri belum? Hati-hati jawabnya. Sudah atau belum yang jelas? Sudah. Jangan bilang belum lagi, nanti ada yang marah. Ingat, kita sudah punya istri. Siapa istrinya? Anin ya. Ada di mana istrinya? Masih disembunyikan? Sudah pengen ketemu? Pengen banget. Baik, kalau gitu kami persilahkan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan hadirkan pengantin wanita Ananda Raden Ajeng Anindya Chandra Dewi ST bersama-sama untuk mendampingi Mas Dito untuk menyelesaikan administrasi kantor urusan agama. Kami persilahkan Mbak Anin yang akan didampingi oleh Ibu Nani Sri Maharani dan Ibu Raden Ayu Gayatri Marweni. Miciliro dajeng manten putri ler rate kang katon kinarupyu pro kadang wargane. Busanane ngendi kang mirsani nora juarehi anto nugroho Bapak Ibu, kita saksikan Mbak Anin telah berjalan perlahan akan mendampingi suami tercinta Mas Fadityo. Kita untai doa kita seperti untaian melati yang dikenakan oleh kedua mempelai, agar Allah melimpahkan banyak rahmat dan hidayahnya untuk kedua mempelai dan kita semua yang hadir di sini. Kita saksikan Mas Dito menyambut kehadiran sang istri untuk kemudian berjalan berdampingan menuju meja akad nikah untuk menyelesaikan administrasi dengan Bapak Penghulu. Ketika bunga melati menabur wangi, membuka hati ini berseri, menyatunya kedua hati sudah menjadi kehendak sang ilahi Robbi. Monggo kami persilakan Bapak Syarif Hidayat untuk melanjutkan prosesi administrasi. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Hadirin Bapak dan Ibu, telah kita saksikan pasangan yang baru saja kita resmikan melalui upacara akad nikah ini duduk bersanding. Mas Tito, betul yang digandeng tadi istrinya? Untuk meyakinkan boleh dipandang wajah istrinya. Gimana, cantik enggak? Alhamdulillah, paling cantik sedunia ya. Bersyukur itu saat ini Allah sudah karuniakan seorang pendamping ya, seorang istri yang tentu ini adalah mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik yang bisa bersama-sama berjuang nanti ke depan mewujudkan keluarga rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Selanjutnya sesuai catatan yang ada pada kami, mempelai pria Fadityo bersedia mengucapkan ikrar janji setia kepada istri melalui sigat taklik. Siap berjanji, Sita? Ini ada teksnya, silakan. Dibaca dari basmalah sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu tanggal 14 November 2020, saya Fadityo bin Toto Prihantoro berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Raden Ajeng Anindya Chandra Dewi binti Insinyur Sri Wiyasa dengan baik, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya, 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan, tidak memperpedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah saya talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Jakarta, 14 November 2020. Suami Fadityo. Hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, telah usai dibacakan sigat taklik dan ditandatangani. Demikian juga dengan berkas dokumen pernikahan telah usai ditandatangani. Selanjutnya, sesuai dengan komitmen Kementerian Agama Republik Indonesia, kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah telah menyiapkan 2 buah buku kutipan akta nikah yang merupakan bukti legalitas keabsahan pernikahan kedua mempelai ini. Ini langsung akan saya serahkan. Ada 2 pers yang berbeda warnanya, isinya sama. Ini yang coklat untuk suami, yang hijau untuk istri. Mohon disimpan, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Ini SIM dari KUA. Surat izin menginap. Boleh menginap di tempat Bapak ya? Boleh. Boleh, udah disiapin ya. Silakan diterima. Kameranya di sana. Ya, dua tangan. Oke. Selamat, kita laksanakan tugas kewajiban sebagai suami ya. Nah, ini untuk istri. Silakan. Oke. Selamat, nanti jadi istri yang solehah. Banyak senyum sama suami, jangan banyak marah ya. Walaupun tanggal tua tetap senyum sambil doain suaminya ya. Baik, hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita ucapkan selamat kepada kedua mempelai dan kita doakan sekali lagi semoga keluarga rumah tangga yang dibina mencapai cita-cita, keluarga rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Kami haturkan selamat juga untuk 2 keluarga. Bapak Insinyur Sri Wiyasa, selamat sudah punya mantu yang keberapa nih, Pak?
pertama ini, Pak. Mantu pertama, ya. Mudah-mudahan segera dikaruniai cucu, Bapak. Iya. Mas Ito mau ngasih cucu berapa untuk Bapak? Satu? Cukup? Satu lusin maksudnya. Selamat juga untuk keluarga Bapak Toto Prihantoro dan Ibu. Semoga dengan pernikahan putra-putri Bapak dan Ibu makin mempererat silaturahim antara dua keluarga. Akhirnya kami mohon maaf jika ada ucap dan sikap yang khilaf. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Haji Sarif Hidayat selaku penghulu dari KUA Kecamatan Palmerah yang telah melaksanakan akad nikah Ananda Anin dan Ananda Dito. Baik, terima kasih Bapak penghulu. Terima kasih sekali, selamat bertugas kembali ke tempat lain. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan ikuti berikutnya adalah penyerahan mahar, juga nanti pemberian cincin kawin, penyerahan mahar akan diantarkan oleh yang bertugas dari saudara Mas Dito, kemudian juga adinda tercinta Mas Dito, Mbak Diva akan membawakan cincin kawin. Sebelumnya kepada para saksi mohon berkenan untuk berfoto bersama kedua mempelai didampingi oleh wali Bapak Sri Wiyasa. Kita ambil fotonya dahulu sebelum kemudian kita laksanakan penyerahan mahar. Mbak Anin dan Mas Dito berdiri, kemudian didampingi kedua saksi kiri kanan dan Bapak Pak Sri Wiyasa. Ya, monggo kita foto sebentar. Kita akan mendokumentasikan dahulu kedua mempelai dengan saksi dan wali. Alhamdulillah acara akad nikah telah berjalan dengan lancar. Kami haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Insinyur Sumantri yang telah bersedia menjadi saksi dari pengantin wanita, kemudian Bapak Sarif Ais yang bertindak menjadi saksi dari pengantin pria. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Berikutnya akan diserahkan mahar. Kita akan saksikan penyerahan mahar berupa seperangkat alat sholat. Mungkin dari keluar, ya kita berikan dahulu. Kita saksikan bersama Mbak Anin dan Mas Dito sudah berhadapan untuk diambil dokumentasinya dengan membawa mahar. Mahar sudah diterima oleh Mbak Anin. Tandanya mereka berdua telah resmi menjadi suami istri. Berikutnya akan diberikan cincin yang dibawa oleh adinda tercinta Mbak Diva, adinda dari Mas Dito. Boleh difoto dulu saat Mbak Diva memberikan cincinnya. Kemudian keduanya akan saling bertukar dan saling memasangkan cincin.
Silakan dipasangkan cincinnya, dipegang dahulu salah satu Mas Dito dulu yang mengambil untuk memasangkan ke Mbak Anin. Ya, kemudian Mbak Anin yang akan memasangkan untuk Mas Dito. Cincin bulat wujudnya tak berpangkal, tak berujung. Seperti cinta mereka yang insya Allah tidak akan terputus selamanya. Amin. Kemudian saling ditunjukkan Mas cincinnya berdua. Ya. Baik, berikutnya foto dengan buku nikah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesudah acara dokumentasi foto ini, kita bersama-sama akan mengikuti jalannya upacara panggih. Mohon nanti kepada para kerabat atau saudara yang bertugas untuk menyiapkan diri, kita akan mulai upacara panggih dari arah datang ruangan ini, dari arah pergola. Baik Bapak Ibu, kita akan mengikuti acara panggih yang mendampingi Mbak Anin, kedua tante tadi Ibu Nani dan Ibu Gayatri untuk mendampingi Mbak Anin di arah pelaminan. Kemudian Mas Dito didampingi oleh pihak wanita tadi Bapak sebentar tadi yang sudah alih apit yang dengan surjan warna merah. Ya. Bapak Sri Aditya dan Bapak Armansyah Siregar. Monggo Bapak pengapit mengapit, kita akan berjalan dari arah pergola. Thank you.
Untuk pembawa pisang sanggan, mohon bersiap Bapak Soekarno Joko Priyono dengan Ibu Dinu Prabandini. Baik Bapak Ibu, kita masih menantikan kesiapan untuk acara panggih. Mbak Dela, Mbak Dela, Mbak W.O. Boleh dibantu dari W.O., kita akan melaksanakan panggihnya di bawah pergola atau di depan? Dari WO boleh dibantu, kita akan melaksanakan cuci kakinya di bawah pergola atau di depan. Untuk Mbak Anin dan kedua orang tua, mungkin kita akan maju sedikit. Baik Bapak Ibu, kita akan ikuti. Pertama dari sini dulu, Mas Dito sampai dekat sini, Mas. Mas Dito di bawah pergola. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita akan ikuti jalannya upacara panggih yang akan diselenggarakan dengan adat Yogyakarta. Panggih dalam budaya Jawa merupakan sebuah prosesi yang mempertemukan pasangan pengantin setelah melaksanakan ijab kabul untuk kemudian disandingkan di pelaminan. Dalam upacara panggih ini terdapat banyak simbol-simbol yang diberikan kepada pengantin yang merupakan harapan kebaikan, pesan dan nasihat yang luhur yang berguna bagi bekal pengantin di kemudian hari nanti. Baiklah, kita akan saksikan kedatangan pengantin pria beserta rombongan yang diawali dengan penyerahan pisang sanggan yang akan dibawakan oleh wakil keluarga Bapak Soekarno Joko Priyono dan Ibu Dinu Prabandari. Monggo kami persilakan Bapak Joko, Bapak Soekarno Joko untuk berjalan perlahan menuju kedua orang tua Bapak Insinyur Sriwiyasa dan Ibu Raden Ayu Laksmi Dewi. Pisang sanggan ini diberikan sebagai isyarat permohonan agar pengantin wanita dapat dikeluarkan untuk kemudian nanti ditemukan dengan pengantin pria dalam upacara adat panggih. Monggo Ibu menerima dahulu, kemudian Bapak ikut mengecek, memeriksa apakah pisang sanggannya sudah lengkap.
sudah lengkap, ada sirih, ada gambir dan tali lawe. Boleh lagunya lebih keras, Mas operator? Lagunya boleh lebih keras, Mas, gendingnya? Baik, Bapak Ibu, kita sekarang menantikan kehadiran pengantin pria, Mas Fadityo, untuk melakukan balangan gantal. Silakan maju perlahan, Mas. Kedua mempelai akan melaksanakan balangan gantal atau balangan suruh, di mana kedua pengantin akan melemparkan 7 ikat daun sirih. Daun sirih melambangkan hati yang diikat dengan benang putih, melambangkan perjodohan yang telah terikat dengan tali suci. Keduanya akan saling melemparkan ke arah dada sebagai ungkapan kasih sayang, saling asah, asih dan asuh dalam mengarungi kehidupan keluarga yang baru. Berikutnya akan dilaksanakan wiji. Adalah sama. Ya. Sesudah ini Ibu Lasmi Dewi akan melaksanakan thank you.
Bapak sudah disampaikan dari pertanyaan beliau menjawab sederhana semata kebahagiaan ini kita dapat rasakan bersama di sini. Dan pokoknya di pamerkan sebagai rasa maksud dan juga dipercaya sebagai tuntutan Allah. Untuk penyembuh sakit berikutnya adalah tidak mengenai akan menuju ke zaman di sini terbuat dari tali ketan yang rasanya manis. Dan harapan kalau di dalam kembali kita selalu menghadapi kehidupan yang manis sekali.
Semuanya melambangkan kehidupan yang akan hilang sesaat.
Thank you.
Matur nuwun kepada para saksi dan para guru beserta keluarga ini dahulu. Dari keluarga Pak Surya Sardi Gadian, awalnya saya sangat menghormati dan sampaikan kepada Anda di dalam Zoom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersyukur selawat doa dan berpuasa agar selalu diberi kemampuan. Pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara akad dan syukuran pernikahan Mbak Anin dan Mas Fadilio di Miss Grand City. Kami mewakili kedua keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir di acara ini dan memberikan doa. Mohon kami dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dina. Berujian sebagai sepuluh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama berkonsentrasi mengharap cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan peristiwa pernikahan antara Ananda dan Tito dan Anin dia mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadirin yang beragama Islam, insya Allah saya akan memandu dengan cara Islam, dan pada yang beragama selain agama Islam, saya bersama keluarga memohon berdoa sesuai dengan aturan agama. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa barakatuh ala rasulillah amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-'afiya wal-mu'afata ad-da'imata fi dinina wa dunyana wa akhirina wa amwalina wa waffiqna lis-syukri ala ni'amika wa a'inna ala ta'atika wa husna ibadatika wa ada'i fardhika wa tawfiqi ahkamika wa naili mardatika wa tamara sawtika ya Allah. Allahumma alif bainana indiya ya Allah, niscaya kami terjadi golongan orang-orang yang
Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami mohon kepada-Mu ya Allah, Engkau menjadikan hari esok Musa dan hari-hari yang mereka lalui menjadi hari-hari yang penuh kebahagiaan dan kedamaian dengan kekuatan iman dan takwa kepada-Mu. Ya Allah, atas dasar kalimat Tuhan, antum dibahas, maka kami mohon kepada Ya Allah, jadikanlah kedua mempelai ini mampu memelihara dan memupuk cinta dan kasih sayang yang telah mereka pupuk sejak awal. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah mereka pasangan suami istri yang senantiasa berpadu kasih sayang. Jadikanlah kedamaian dan kerukunan seperti yang telah Engkau berikan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, Nabi Yusuf dengan Siti Hudzaifah, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah, dan maslahatkanlah ya Allah pernikahan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Latiful Qadir, kami mohon kepada-Mu curahkanlah rahmat-Mu serta menggerakkan kepada mereka buah hati keturunan saleh dan salehah, sehat, cerdas dan berakhlak mulia ya Allah. Dan jadikanlah mereka sebagai hamba-hamba-Mu yang berguna bagi agama-Mu kepada Allah Tuhan. Ya Allah, jadikanlah mereka dan anak keturunan mereka menjadi mata memandang, berakhlak mulia, sopan santun dan berbudi luhur ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil umri wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut warahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil 'alaina fi sakratil maut wan najata min an-nar wa afina min al-hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين يا رب العالمين. لله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami hadirkan. Thank you.
kehadiran Bapak dan Ibu yang telah mengikuti jalannya acara akad ini, dan telah menyatakan hal untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada mempelai dan mempelai kepada kedua orang tua. Sesudah acara pemberian selamat, dari pihak dari Om Dedi foto bersama dan baca tulis fotonya, kemudian disebutkan nanti dapat kita bersiap-siap untuk dapat melaksanakan keluar dari sana. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.